kalau dulu pas nyampe di sini tuh I think Poland itu agak lumayan rasis ya. Tapi sampai di Korea itu lebih like more discriminative. Halo semuanya, balik lagi di videonya Velia di Polandia. Terima kasih udah ngeklik video ini sebelumnya. Dan sekarang seperti tema yang ada di video ini, kita mau bahas tentang Korea-Koreaan nih. Bukan Korea-Koreaan, beneran Korea. Nah, di samping aku udah ada Zumaro. Halo, jadi, Velia. Apa nih namanya? Velia di Polandia. Iya, Velia di Polandia. Jadi, Zumaro udah ada di video sebelumnya tentang speaking how many language? Polyglot, ya. Ya, polyglot. Jadi, dia bisa banyak bahasa. Kalau kalian tertarik sebelum nonton video ini, kalian bisa nonton video sebelumnya. Dan yang sekarang ini, karena kebetulan Zumaro ada di Poland, jadi aku pengen ngewawancara Cile. Pengen nanya-nanya Zuma, gimana sih hidup di Korea itu gitu. Tapi Zuma, sebelum kita mulai, kamu bisa kasih tahu gitu. Halo semuanya, apa sih namanya penontonnya? Iya, penonton Velia di Polandia atau fannya Velia di Polandia. Gue Zuma, gue dari Indonesia. Karena sekarang lagi Christmas, jadi kesini ke Polandia. Tapi sebenarnya lagi kuliah di Korea Selatan untuk S3, yeah, di jurusan teknologi nuklir. Ya, yeah. Wow. Iya, yeah, jadi Zuma ini mahasiswa S3 penerima beasiswa pemerintah Korea jurusan Advanced Nuclear Engineering. So. Advanced Nuclear Engineering, yep, which is amazing. Ya, yeah. Kalau kamu itu, jadi gimana sih pertamanya bisa ke Korea itu? Ya, tadi dari beasiswa kemarin, mm-hmm, itu sempat kerja di sini kan di Polandia, mm-hmm, dan sempat tinggal juga di Polandia 5 tahun. Terus mutusin untuk kayak pengen belajar lagi deh gitu. Terus ada GKS, itu Global Korea Scholarship atau KGSP yang ditahu, mm-hmm, ke Korean, mm-hmm, Government Scholarship Program. Itu gue apply. Okay. Apply dari Februari, terus dapat sampai final decision-nya itu bulan Juli, Agustus berangkat. Mm-hmm. Jadi secepat itu ya. Berarti kan sekitar 6 bulan 6 kan prosesnya ya. Tiga tahap seleksi. Yeah. Jadi pertama berkas, habis itu berkasnya tuh kirim ke university. Tapi kalau di JKS itu ada dua track, ada track embassy sama, mm-hmm, track university. Kalau aku langsung ke track university. Oke. Okay. Ya, kalau yang embassy itu lebih banyak lagi tahapnya. Terus habis itu udah diwawancara sama university, and then medical, udah berangkat. Wah, dikirimin keren tiket pesawat banget. Dan berangkat semua. Jadi tiket pesawat juga di cover dari, yeah, mereka kan, yeah. Yeah. dari home base kamu langsung ke Korea, yeah. Terus per bulan juga dikasih, ya, yeah, monthly allowance dikasih, yeah. Terus insurance juga dikasih, yeah. Wah, keren banget ya, ya, yeah. Dan juga kalau sana kita nggak bisa bahasa Korea, or at least like di bawah level 5 itu sekitar C1 lah ya, mm-hmm. Itu kita dikasih lagi beasiswa untuk 1 tahun language. Jadi beasiswa pemerintah Korea ini diberikan juga untuk, ya kan, foreigner kan, untuk, yeah, foreigner. Dan di sana kalian juga bisa belajar bahasa Korea selama 1 tahun. Kalau gitu Zuma, perkenalan dong bahasa Korea. Waduh. Ngomong apa dong gitu. 안녕하십니까, 저는 주마라고 합니다. 그 지금은 한국에서 살고 있었는데 박사를 하려고 박사를 하려고. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. Oke. Terus, karena udah berapa lama nih, lebih dari setahun tinggal di Korea, yeah, gimana sih kehidupan di Korea itu? Of course, kalau sana kita dari Indonesia, mungkin dari segi culture adalah sedikit banyak tahu lah. Maksudnya kayak bisa adaptasi cepat lah. Tapi kemarin karena udah tinggal di Eropa dan, yeah, juga udah adaptasi sama culture-nya Eropa, agak kesusahan sih. Karena di Korea tuh banyak level. Semacam di Jogja, waktu di Jogja juga kan kalau ngomong ke orang yang lebih tua tuh beda, yeah. Terus ngomong ke teman beda. Sama juga di Korea gitu. Dan juga banyak aturannya. Kayak etikanya banyak gitu. Jadi, seperti apa? Misalnya tata bahasanya itu loh. Kalau seandainya ngomong ke yang lebih tua itu pakai akhiran semnita. Oh gitu. Ya, kalau di formal. Terus kalau seandainya ngomong sama profesor misalnya pakai, yeah, emnita semnita.
Terus yang lebih tua itu pakai ayoyo. Kayak yang tua lagi. Yang tua pakai ayoyo, okay. Terus kalau ke yang sesama itu pakai yang disingkat. Misalnya kayak calmoko. Tapi kalau ngomong calmoko itu artinya apa? Selamat makan. Ngomong itu ke profesor langsung ditampol. Oh iya. Iya. Wow. Dan juga banyak bowing-nya. Kayak nunduk-nunduk gitu ya, kayak anime aja gitu. Iya, karena kan Korea, Jepang itu masih lebih ramai. Culture-nya kuat-kuat culture-nya. Terus gimana? Di sana tuh ada seniority gitu enggak? Yes, banyak banget. Keras banget seniority. Jadi kayak masuk ke lab itu kalau sana kita orang baru, even though kita lebih tua. Karena kita lagi anak baru, kita harus kayak nunduk gitu. Dan orang sana tuh lebih ke arah enggak bisa straightforward. Oke. Beda sama culture di Eropa ya. Kalau sana kita ada masalah kayak there is a mistake here, so you have to be like that, like this. Tapi kalau di Korea itu lebih ke arah kayak I think it would be better if you do it like that. So like, you know, rounding around. Ya, karena di Asia lebih kayak gitu ya, kita nggak bisa ngomong straightforward, apalagi kalau sama orang yang lebih tua mungkin agak lebih susah, ya nggak? Iya. Terus kehidupan di Korea itu pertama yaitu yang kamu tadi bilang. Yang kedua berarti kan mereka kan menjunjung tinggi kesopanan kan? Kesopanan, iya kan? Betul. Terus yang kedua kalau misalnya nih kita kayak anak muda mau hang out gitu. Gimana sih? Maksudnya kan di sini kalau di drama Korea itu kan kayak keren banget ya. Iya, mereka fashionable banget. Anak-anak sampai fashion gue juga beda langsung. Fashionable banget kan? Iya, jadi harus kayak adaptasi juga. Tapi warnanya monoton, lebih ke arah hitam putih. Oh lebih gitu. Iya, jadi kalau sana ke klub atau apa sih kayak hangout gitu, pasti banyak orang yang pakai bajunya hitam putih warnanya. Iya, tapi kalau cewek sama cowoknya itu lebih kayak apa? Memberikan perhatian lebih gitu loh ke penampilan. Mereka cowok juga pakai makeup. Cowok juga pakai makeup. Seperti foundation. Pakai lipstick. Pakai lipstick juga. Terus orang sana beneran ini operasi plastik semua? Ada beberapa yang ketemu yang operasi plastik kayak operasi hidung. Dan cantik. Cantik, ya. Wow. Yeah. Ada juga yang enggak, ada yang kayak I'm okay with this. Terus apalagi ya? Perbedaan hidup di sini sama di Korea tuh apa? Yang paling di Polandia. Di Polandia ya. Kan kamu udah 5 tahun di Polandia nih ceritanya. Yang paling beda banget itu dari segi apa ya? Banyak. Kalau menurutku sih itulah sih culture-nya itu yang apa kayak banyak tatanan yang harus kita benar-benar tahu gitu loh. Terus juga I don't wanna say this. It's okay. Kalau dulu pas nyampe di sini tuh I think Poland itu agak lumayan rasis ya. Tapi sampai di Korea itu lebih like more discriminative. Karena mereka kan monoculture ya. Maksudnya enggak hetero gitu. Enggak kayak Indonesia. Indonesia kan banyak yang misalnya kayak suku Melayu, suku apa. Tapi kalau Korea itu sukunya cuma kayak Korea. Udah gitu. Dan penerimaan mereka ke orang luar itu agak rendah kalau menurutku. Persentasinya. Jadi bahkan di beberapa restoran itu atau klub itu ditulis kayak no foreigners allowed. Seriously? Jadi serius. Jadi ada kayak tulisan apa? Orang luar nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk di restoran tersebut. Kenapa sih? Kenapa? Itu biasanya orang itu memang kayak nasionalis atau gimana? Lebih ke arah kayak atau karena COVID ini? COVID memperkuat itu. Jadi kayak mereka takut orang luar yang ngebawa COVID. Jadi mereka lebih baik nggak serve ya, nggak melayani orang-orang luar gitu. Kayak dan itu sih pertama kali sempet di reject dari restoran, itu kan udah lapar banget tuh, udah mau masuk, terus dibilang kayak, oh no, anyeo. Terus nanya kan, kenapa? Anyeo? Because you are foreigner, and I was like, I cannot do anything. My god, that's terrible, you know. Ya, tapi kita harus jadi, itu the worst experience yang kamu alami ya di sana ya? Ya, betul. Selain itu, apalagi apa ada orang teriak, kalau misalnya kamu foreigner? Enggak sampai ke situ sih, karena orang Korea kan bilang tadi enggak bisa straightforward ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya mereka punya masalah, mereka enggak bisa langsung kayak I hate you. No. Mereka bakal ngomongin di belakang. Iya, beda sama kayak beda kayak di Eastern Europe. Itu mereka bisa lempar atau botol atau gitu kan. Iya. Kalau di sana enggak. Jadi mereka lebih ke
di belakang. Oke, terus apa lagi yang pengalaman yang paling buruk yang pernah kamu alamin di Korea? Selain itu, itu kan termasuknya yeah. udah ini ya. Kalau menurutku mereka lebih grouping ya. Grouping. Perkelompokan gitu. Oh, lebih mengkubu-kubu gitu. Mengkubu-kubu gitu ya, betul. Exclusivity. Iya, iya. Jadi kalau seandainya enggak masuk dalam grup itu, kita bakal dibicarain gitu loh. Oh, gitu. Ya, mereka they love gossip. They love gossip. Yes. Bahkan di beberapa grammarnya itu, di tata bahasa itu ada kayak emang khusus untuk menceritakan orang. Oh gitu, yes. Kayak gimana ceritanya? Jadi kayak misalnya dia cerita apa, mm-hmm. terus ada grammarnya sendiri. Misalnya Velia ngomong gini ke gini, gitu-gitu. Oh iya? Iya. Terus apa ya? Jadi itu udah mendarah daging teman, bukan mendarah daging gue ya? Tapi gue dibenci sama orang yang ini nih, fannya BTS nih. Enggak, kalau ini kan karena pengalaman pribadi kamu. Betul. Yang kamu alami. Ya, disclaimer ya, ini dari aku. Dan gak semua orang punya pengalaman yang sama sih. Betul, gak semua orang punya pengalaman yang sama. Makanya kan kita penasaran nih, karena selama ini di videonya Vele di Polandia, kita selalu bahas tentang tinggal di Polandia, beasiswa di Polandia, dan lain-lain gitu. Maksudnya sesuatu, semua hal yang berhubungan sama Polandia. Yang sama Korea belum ini, makanya. Aku udah sempet itu sih bikin juga. Iya, di Korea. Why I hate Korea. Oh, really? Ada di YouTube kamu. Ada. Jadi teman-teman, bagi kalian yang tertarik, tertarik nonton videonya Zuma di Zona Zuma, Why I Hate Korea, bisa langsung di klik videonya. Oke. Terus apalagi Zuma? Makanannya enak. Iya, makanannya enak. Biaya hidup gimana? Oh, biaya hidup agak mahal sih ya. Dibanding Poland? I think agak lebih mahal. Karena waktu kita kuliah dulu, it's way more expensive. 3 kali lipat kayaknya. 3 kali lipat Iya, sebagai mahasiswa ya. Beasiswanya juga jauh. Beasiswanya juga ini. Jauh. Tapi kamu di sana kerja nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh kerja? Nggak boleh. Kenapa? Karena udah ada agreement sama itunya, sama scholarship. Nggak boleh terima uang dari luar. Kecuali kalau seandainya misalnya ada asisten dosen kayak itu masih bisa terima. Baru bisa terima karena kan itu basically professional kan. Yes, academic, inline sama Tapi kalau di luar itu enggak bisa. Oh, kalau misalnya dilihat dari segi itu, beasiswa Polandia lebih bagus enggak? Karena dari segi benefit tadi, opportunity untuk menambah uang, di Polandia lebih bebas. Lebih bebas, enggak terikat gitu ya. Mm-mm. Oke, terus apalagi tadi kamu bilang makanannya enak. Yes. Jadi ini kita cobain topoki ya. Topoki enak. Iya, enak banget. Oh, aku belum pernah. Jadi makanan enak, tapi biaya hidup mahal. Iya. Di sana fashionable kalau mau beli makeup dan lain-lain, tempatnya gudangnya ya. Iya. Terus ngomongin masalah makeup ini. Iya. Kan kita tahu nih Korean beauty standard gitu kan. Ada standarnya sendiri. Iya. Jadi standarnya itu seperti apa sih? Jadi orang di sana tuh the brighter you are, the more beautiful you are. Oke. Ya, jadi kayak di Indonesia. Ya. Jadi kadang ada orang di Indonesia not really ya. Yeah. Maybe, I don't know. Ada orang yang pakai makeup kayak belang gitu loh. Oh ya. Yeah? So, kayak mereka udah putih. Iya. Yeah. And then pakai makeup putih lagi ya. Kayak satu level di atas kulitnya. Oh gitu. Yes. Wow. Terus mereka dan harus skinny kan? Skinny, ya. Yeah. Dan I think more like kalau cowok slim ya, slim berotot gitu, itu kayak gitu. Tapi kalau cewek yang skinny. Yang skinny, yang benar-benar skinny. Iya. Dan mereka lebih suka sama Western dibanding orang sama Asia. Sama orang Asia. Yeah, that's true. Iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau sama orang kita, kalau orang Indonesia bilangnya bule. Iya, sama lah di Indonesia juga. Iya, orang bule, mereka lebih suka sama orang bule daripada sama orang-orang Asia. Iya. Terus bagaimana mereka melihat kalau misalnya kita dari Indonesia, kan kita sama-sama Asia, Southeast Asia. Gimana tanggapan mereka? Kan gue kan tinggal di Polandia ya, jadi kemarin itu pas kalau sampai kenalan. Iya. Dari mana kalau kenalan dari Indonesia, mereka bilang, oh Indonesia. And then, Indonesia. If I say like, oh, I'm from Poland, and they say, oh, Poland is so like the reaction is like completely different. Yeah, so yes. They are more excited to Western. Yeah, to Western. Yes, even though like the same skin color. I mean, 진짜요? 아 그래요? Oh, really? Yeah, that's so funny though because I'm the same person, but then like if I introduce myself with like, beda.
negara itu treatmentnya beda banget. Well, that's reality ya. Yes, that's true. I mean, ya gimana lagi ya? Diskriminasinya kuat sih. Ya diskriminasi. Yeah. Oh my god. Zuma, so Zuma will be still 3 years ya? Masih ya, sampai ada 3 tahun lagi. Lagi di Korea. Ya, untuk ngabisin PhD ya. Oke. Okay. Wah, Zuma, you are great. I'm so proud of you. Thank you so much. Ya. Jadi gitu teman-teman, singkat cerita gimana tinggal di Korea ini, kita mencangkup semuanya dari cerita tentang beasiswa, dari cerita tentang pengalaman dia di Korea gimana, Min Plus, dari cerita tentang Korean beauty standard-nya gimana, terus orang-orang Korea gimana gitu. Kalau kalian yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti kita subscribe bisa, ini channel. Ya, nanti kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan thank you so much, thank you Zuma, so much. Udah ada di videonya Feli di Polandia lagi. Oke, teman-teman, segitu dulu video dari Feli di Polandia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. See you in the next video. Bye. Annyeong. Annyeonghaseyo. Bye-bye.